Bukan sembarang gelabang, gelabang. Nggak sampai-sampai. Kayak keran air. Jod lagi ya, 2 meter lagi. Weh! Rem, rem, usuk rem! Op, op! Eh, lu kan di sini pelayan lu, bukan olahragawan lu. Tahu diri dong. Gua lagi duduk. Nih! Eh, singa yang kemayu lu doang. Ini kan lu sepeda mau dipakai ntar sama bos, dikenceng-kencengin dulu. Ah, pegangin, pegangin. Gimana sih lu? Ah, pompa dulu dong. Gitu. Masih sepi jangan latihan. Oh, ini yang anak baru kemarin. Lu gak bantuin sih, bantuin. Belum ada orang ini ya? Belum, Pak. Mau latihan, Pak. Latihan apa dari Gambir? Bapak mau latihan gedein otot apa? Nyembuhin bengek, Pak. Saya sih nggak penyakitan, Dek. Oh, nggak ya? Ya, saja kan biasanya kan silat. Sekarang mau latihan sekali-kali latihan daripada nggak latihan, yang mana latihan. Latihannya yang mana ini? Ya. Gue selempang nanti dia ngapa-ngapa. Lu panggilin ambulan, telepon aja dulu. Ya, lu keluar dulu ya. Manggil ambulan? Iya. Yang ada supirnya? Iya, di mana-mana ambulan pakai supir, nggak pakai kondektur, Pak. Oh. Ya, senang. Belum ada yang latihan ini? Belum. Waduh, saya udah datang. Cepetan dong. Waduh, saya senang sekali. Bapak energik banget. Duduk, Pak. Kalau saya duduk, Bapak duduk juga. Ya. Supaya nggak kehilangan pala. Saya baru sekali datang sini, daftar sih udah lama ini. Gaya bebas begitu, Pak. Itu saya pernah tuh, Pak, latihan begitu, Pak. Terus bang, berhentinya kalau busanya udah banyak, Pak. Itu namanya gaya ayan, Pak, ya? Namanya sih saya ini di Jakarta orang sibuk, ya. Oh. Namanya kalau nggak olahraga kan ya kadang-kadang penyakit ada aja yang datang. Oh. Kadang-kadang. Namanya kita harus perlu olahraga. Badan itu menjadi sehat. Tiap ngomong pakai gerakan olahraga. Woi, ya kalau olahraga kan begitu, Dek. Saya bulu tangkis udah. Tinju udah. Silat udah. Bentar lagi nabrak kaca nih. Mau makan nih. Woi, kacanya lebar banget ya. Lu sebetulnya energi apa lenje sih lu? Enggak di mana-mana, biar olahragawan juga ngomongnya tetap biasa begini, enggak. Eh, jadi kamu hari ini mau kemana? Saya kasih tahu ya. Iya. Orang memberitakan seseorang perlu izin. Iya, iya. Memoto seseorang perlu izin. Perlu izin. Itu gambar saya kenapa ditaruh di situ? Izin dong. Pak, kalau ini begini memang ototnya, Pak. Kalau Bapak begini daki doang. Gak usah nyela lo. Ini baru dibangun ya? Baru, Pak. Ini masih sarananya kurang komplit. Tapi pelatih-pelatih senamnya sudah siap. Yang itu mana gini-gini? Mana, Pak? Alat-alatnya komplitin dong. Yang lagi duduk. Terus begini-begini. Kayak bangku, Pak. Oh, pernah ke fitness nggak? Pernah, Pak. Kan kita duduk. Iya. Terus narik. Gitu. Kalau di sini semuanya diri, Pak. Sebab kalau diduduk itu bisa disunat nanti. Bah! Kayak beginian, kalau berat juga ya. Tip, kompo karaoke. Lagi pakai tip. Pemanasan mah begitu ya. Oke, kalau gitu coba saya mohon diringi dengan musik waeknya, diringi musik ya. Mohon. Oke, wae, ada yang masuk mah suruh jangan dulu ya. Iya. Oke, musik mulai, tulung dong. Aduh, cuman. Ikutin. Iya.
kayak anak senam bener lagunya kuku. Maaf salahnya, aduh eluh. Ah, mangga ayo latihan. Enak kan yang itu. Ini ngangkat dudi dam. Oh iya. Dudi dam. Kamu makannya apa? Toke. Ya sudah ya, latihan tadi latihan udah. Ngangkat-ngangkatnya kapan? Oh, ngangkat-ngangkatnya nanti. Sekarang warming up. Ayo harus buru-buruan dong, soalnya besok orang tua saya mau pindahan. Apa? Tadi lo syarat. Masa mau pindahan sekarang mau latihan maksudnya apa? Ya kalau suruh angkat ini segala bufet enggak kuat gimana malu kan. Ayo dong angkat kapan? Iya, saya juga pengen bisa nih. Mau bisa. Saya pengen badan gede. Oh, mau badan gede. Iya, kalau udah badan gede kan enak jadi kulit Tanjung. Ya, gampang lah pokoknya. Ya, sekarang latih. Mas, masuk. Ipat. Apa kabar? Baik. Ini bawain orang lagi senam kayak orang tani. Gimana mas latihannya? Wah, tahu kacau banget nih, Dek. Ya, buaya dimakan dulu, toh. Jangan manggil mas dong, papa. Papa, hey. Lalu pitak tujuh. Mas, hah? Perlu diketahui mas. Istirahat dong, masa olahraga mundu. Makannya kapan? Ya, makan sih makan, tapi... Urusin burung yang di sana, Dek. Ini belum apa-apa udah dikasih ketimun. Melambangkan satu hal yang tidak baik. Ayo, pada nonton sini, Dek. Mas, hah? Ini kan kita makan latihannya, mohon. Latihan itu tidak boleh yang namanya makan sembarangan. Sembarangan gimana orang dibawain dia sembarangan. Nah, kalau mau ikut makan aja. Kecuali saya makan di got sembarangan. Ya, ada vitaminnya kalau pengen badan bagus. Pertama cuci tangan sebelum makan. Kedua cuci mulut sebelum minum. Ketiga cuci kaki sebelum tidur. Keempat adik bayi harus dikasih air aki. Papa mau uci angan uang anak-anak. Otor. Apa mas? Apa? Saya kalau sama istri saya itu manja. Gimana itu tadi? Apa ingin uci angan, angannya otor. Mas, maksudnya? Saya mau cuci tangan, tangannya kotor. Oh. Nggak makan oci ocat? Nggak. Kenyacet, papa. Endok ini. Entang aja nanam yang sama-samanya. Apaan? Gak ada artinya. Mata genit. Ayo lari-lari lagi dong. Ini gak dimakan. Ini model terbaru loh, piring sama sendok. Terbaru. Belinya di Amerika. Iya. Itu apa si minta Johnny airnya nanti? Ya. Iya. Minta airnya. Kan model terbaru katanya. Kalau model yang itu apa? Saya ini buat cuci tangan. Oh, buat minumnya termos. Oh.